Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayudlil falantajidalahu waliyam murshida Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu alaih Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat Rahimani wa rahimakumullah jami'an pemirsa pemerhati salam tipi dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas cucuran nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita ya, di dalam pembahasan syarah kita buat tauhid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin, orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak, kita berdoa semoga kita menjadi umat yang senantiasa bersemangat, mempelajari sunnah-sunnahnya, demikian pula bersemangat ia ya, mengamalkannya, serta mendakwahkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin ya Rabbal 'Alamin, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak bosan-bosan mengingatkan bahwasannya pembahasan kita, materi kita merupakan materi yang besar, materi yang agung. Karena ia berkaitan langsung tentang hak, -hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, materi tauhid ini berkaitan tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya. Ya, setiap kita kaum muslimin dan muslimat wajib hukumnya menunaikan kewajiban kita yang satu ini yaitu bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid dan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang harus kita tunaikan. Ya, tentunya orang-orang yang menunaikan hak tersebut secara sempurna, Allah akan berikan dia suatu balasan yang besar, yaitu Allah tidak akan mengazab, ya tidak akan menyiksa orang-orang yang benar-benar ya mengamalkan, mempraktekkan tauhid ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Jadi maksud kita untuk kita terus bersemangat mempelajari materi ini. Ya, baik itu dengan mendengarkan kajian ataupun membaca dari buku-buku referensi yang lain, ya, dan metode belajar yang lainnya. Intinya bagaimana kita mengetahui agungnya materi ini karena ia langsung berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan dan itu merupakan ya, visi kita diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ya kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah kuciptakan manusia demikian pula jin ya melainkan tujuan penciptaan tersebut ya supaya mereka mentauhidkanku kata Allah Subhanahu wa taala jadi kita mempelajari materi ini ya akan mendapatkan banyak ya faedah dan kita usahakan secara maksimal untuk kita terus ya praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang hukum mengucapkan kalimat lau di dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya seandainya. Ya. Bolehkah kita mengucapkan kalimat seandainya saja, kalaulah saja, atau yang semisal dengan itu? Ya. Pembahasan ini cukup penting ya bahkan dituliskan ya di dalam kitab-kitab tauhid salah satunya yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab beliau menulis satu judul bab majaa fil pembahasan tentang kalimat lau ya di dalam bahasa Indonesia artinya hukum ya ucapan atau kalimat seandainya ya kita akan bacakan ya beberapa nas-nas baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang hukum ucapan tersebut. Ya, yang pertama yang dibawakan oleh penulis firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-154 Allah Subhanahu wa taala berfirman yaquluna law kana lana minal amri shay'un umma kutilna Ya. Orang-orang munafikun mereka berkata, "Kalaulah saja ya, perkaranya itu kembali kepada kita. Ya, kita diberikan ya hak untuk ya memilih, maka kita tidak akan terbunuh di tempat ini. Ya, jadi ayat ini ya bercerita tentang eh, perang Uhud." Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana eh, kaum Muslimin pada waktu itu mendengar akan datangnya orang-orang ya, musyrikin ya, menghajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Kota Madinah, jumlah mereka ada, ada sekitar tiga ribuan. Yeah. Maka tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar akan datangnya mereka orang-orang musyrikun menyerang e, kaum muslimin pada waktu itu, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiskusi bersama para sahabatnya. Ya. Dan ini satu pelajaran bahwasanya di dalam e, mengambil sikap kita perlu e, berdiskusi, bermusyawarah, mendengarkan ya pendapat-pendapat yang lain. Ya demikian itu adalah syariat kita di dalam memutuskan perkara-perkara penting kita diperintahkan untuk bermusyawarah berdiskusi singkatnya pada waktu itu ter, kesimpulannya ada dua pendapat ya ada dua pendapat yang pertama pendapat yang pertama ini pendapat Abu Bakar Umar dan sahabat-sahabat senior yang lainnya mereka mengatakan bahwasanya kaum muslimin sebaiknya, berdiam diri di kota Madinah tidak keluar tidak menyusul mereka tidak ya e, menggempur mereka keluar tidak akan tetapi berdiam diri menunggu kedatangan mereka saja ya yang demikian itu karena kaum muslimin lebih mengetahui keadaan ya medan perang di kota Madinah ya sehingga mereka bisa menyusun strategi ya di mana lawan-lawan itu bisa bisa ditaklukkan ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh sahabat-sahabat junior, mereka yang memiliki semangat yang tinggi di dalam berjuang, di dalam berjihad. Mereka mengatakan kaum muslimin harus keluar, menjemput mereka. ya Singkat cerita, Nabi SAW pada awalnya sebenarnya memilih perkataan ataupun eh, hasil pendapat yang pertama, bahwasannya kaum muslimin harus menetap akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalah, ya dan memilih pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin harus menyusul, meng, ya keluar menghadapi mereka. ya singkat ceritanya, ya kaum muslimin pun keluar, ya dan melakukan satu kesalahan yang menyebabkan banyak daripada kaum muslimin dari para sahabat itu meninggal dunia ya yang intinya kaum muslimin pada waktu itu terkalahkan. Ya. Maka tatkala melihat kasus tersebut, kaum muslimin kalah. Ya, di perang Uhud. Ya, di antara kaum munafikun mereka mengucapkan kalimat ini dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna laukan lana minal amri syai' ma kutilna hahuna. Mereka mengatakan seandainya saja kami diberi pilihan, pasti kita tidak akan kalah. Para ulama mentafsirkan ayat ini. Ini merupakan ya bentuk penyesalan mereka akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata lau di sini seandainya ini bentuk mereka ya menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu kaum muslimin terkalahkan. Ya. Jadi kalimat lau di dalam ayat ini yang menunjukkan itu mereka tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua menunjukkan mereka itu menganggap Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pendapatnya pendapat yang tidak pintar, pendapat yang salah. Ya. Dan yang berikutnya kata para ulama tafsir bahwasannya ucapan mereka ini menunjukkan ya rasa ujub mereka. Ya, seakan-akan mereka mengatakan kalaulah kaum muslimin mengikuti pendapat kami, ya pasti mereka tidak akan tidak akan kalah. Ya. Intinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan seandainya ketika dia dikatakan di dalam bentuk ya Menyelisihi takdir, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini terlarang. Kata-kata ya, seandainya kalaulah saja, ya itu terlarang ketika dia diungkapkan sebagai bentuk yang menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalnya, ketika eh, seorang ibu mendapati, misalnya anaknya terjatuh dari sepeda, ya. ya. Setelah pulang anaknya ini mengabarkan dirinya itu terjatuh dari sepeda, maka sang ibu mengatakan, "Seandainya kau tidak pergi tadi." Ya. Yeah. "Pasti kamu tidak akan jatuh." Ini ucapan seandainya yang terlarang. Ya. Yeah. Karena apa? Karena hal tersebut sudah terjadi. Ya, yeah, sudah terjadi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Jadi itu saya permisalkan untuk kita memudahkan memahami ya bentuk ucapan kalimat lau karena nanti ada ucapan kalimat lau ini yang yang diperbolehkan ya seperti misalnya orang yang berharap kebaikan ya maka itu tidaklah masalah ya kalaulah aku tadi misalnya bisa bangun subuh atau bisa bangun salat tahajud Ya, dan yang semisal dengan itu, ucapan yang mengarah kepada harapan berbuat kebaikan bukan penyesalan akan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah mengapa. Ya. Jadi yang terlarang daripada ucapan lau ketika dia diungkapkan sebagai bentuk penolakan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan kaum munafikin pada ayat yang telah kita bacakan tadi. Ya, mereka mengucapkan itu sebagai bentuk ya menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mereka disebutkan orang-orang yang berpendapat bahwasannya eh, pilihan Rasulullah ada pilihan yang salah. Ya, jadi ada unsur ujub pada diri mereka, bangga diri bahwasanya mereka memiliki ya pemikiran-pemikiran yang benar yang apabila dipraktekkan itu akan mendatangkan kemenangan tentu ini semua adalah perkara yang yang terlarang Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini <tik> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati, Salam TV yang dimuliakan oleh Allah. Kita kembali melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan Syara Kitab Tauhid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, ilmu yang bisa Menggiring kita untuk kita bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal 'Alamin, kaum Al Muslimin, pemirsa, pemerhati selam TV, dimanapun berada, pembahasan kita berkaitan tentang hukum ucapan seandainya. Kalaulah saja, jikalau dan yang semisal dengan itu, ya. Yeah. Ini pembahasan yang cukup penting, karena memang prakteknya banyak. Ya, di tengah-tengah kaum Muslimin masih mengucapkan kalimat tersebut, sedangkan ia tidak tahu hukumnya. Ya, pada segmen yang pertama telah kita sebutkan tadi, bahwasannya kalimat seandainya ketika diucapkan sebagai bentuk penolakan akan takdir Allah Subhanahu wa taala maka ini akan terlarang. Tidak boleh. Ya. Karena yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita imani dan wajib kita benarkan. Ya, tidak kita tolak. Ya. Kemudian kita akan bacakan kembali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina qalu ata'una ma kutilu Ya. Orang-orang yang mengatakan kepada rekan-rekan mereka, saudara-saudara mereka, sedangkan mereka duduk, ya, seandainya saja mereka itu mengikuti kita, mereka tidak akan terbunuh. Ya, ini pun ucapan Orang-orang munafikin, ya, orang-orang munafik pada saat perang Uhud juga, ya, disebutkan bahwasannya Nabi saw dan para sahabatnya yang berjumlah sekitar seribu orang keluar, ya, untuk menyusul mereka kaum musyrikin itu untuk memerangi mereka, ya, jumlah mereka ada seribu orang yaitu kaum muslimin di tengah perjalanan mundur 300 orang dan itu mereka adalah orang-orang munafikun orang-orang munafik ya yang terhasut ya akhirnya mereka mundur ya tersisalah sekitar 700-an orang ya dan pada waktu peperangan kaum muslimin terkalahkan ya mengetahui hal tersebut ya berkatalah sebagian daripada kaum munafikun ucapan ini dan Allah abadikan di dalam Al Quranul Karim ya mereka mengatakan aladina <tuh> ya seandainya mereka mengikuti saran kami ya mengikuti apa yang telah kami sampaikan pasti mereka tidak akan terbunuh kata para ulama kata kata seandainya di dalam ayat ini itu menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat yang memerintahkan berjihad ya akan tetapi mereka menolak hal tersebut. Ya, ini juga kalimat lau, kalimat seandainya yang terlarang. Yang tidak boleh. Ya, ketika Allah dan Rasul-Nya telah mensyariatkan sesuatu telah memerintahkan sesuatu atau melarang dari sesuatu maka kaum muslimin seharusnya yang diucapkan sami'na wa kami dengar dan kami taat bukan menyangkalnya dengan mengatakan seandainya dan seandainya ya itu tidak benar ya karena Allah dan rasulnya tentunya yang menyampaikan syarat ini lebih paham akan kemaslahatan manusia dibandingkan manusia itu sendiri maka ucapan yang terbaik adalah sami na kami dengar dan kami taat ya bukan memikirkannya kemudian menyangkalnya ya ini adalah kalimat yang terlarang kaum muslimin pemirsa pemerhati salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan bacakan apa yang dikatakan oleh penulis. Amma fi ghairil i'tiradi 'alal qadar kama fitamanil khair fa bab. Adapun ucapan seandainya ketika dia diucapkan bukan dalam rangka ya menolak takdir Allah ya seperti misalnya orang yang mengucapkan seandainya untuk berharap kebaikan. Ya berharap melakukan amal soleh. Ya, maka ini bukan pembahasan pada kesempatan kali ini. Artinya itu bukan suatu yang terlarang sebagaimana yang kita sebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Ya. Fala yahrum bal huwa jais. itu tidak diharamkan bahkan itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Kullau kuntum fi buyutikum. Ya, Katakanlah, kalaulah kalian berada di rumah-rumah kalian, ya, ini juga menunjukkan kebolehan, ya, kalimat lau ketika dia tidak digunakan, ya, sebagai bentuk menolak takdir, ya. Katakanlah, kalaulah saja kalian berada di rumah-rumah kalian, ya, ini ayat ini sempurnanya adalah. Kulau kuntum fi buyutikum la kutiba 'alaihimul ila Ya. Katakanlah kepada mereka seandainya mereka pun berada di rumah-rumah mereka, mereka tidak ikut perang. Ya, mereka duduk, mereka tidur bersama keluarga mereka. Kalau Allah sudah takdirkan kematian, maka kematian itu akan datang. Ya, karena yang namanya kematian itu kaum muslimin Ya, tidak mengenal tempat, tidak mengenal usia, tidak mengenal kaya dan miskin. Ketika sudah datang ajal tersebut maka dia akan datang, walaupun dia tidak berada di, jihad, di medan jihad, ya, walaupun dia berada berbaring di atas di dalam rumahnya di atas ranjangnya, ketika ajal itu datang dia akan dia akan datang dia akan mati, ya yang namanya kematian itu suatu yang sifatnya misteri, sifatnya gaib, tidak ada yang mengetahui. Tidak mesti sakit orang itu meninggal dunia. Berapa banyak orang yang sehat walafiat, ya, kemudian kita mendengar kabarnya dia sudah meninggal dunia. Sebaliknya berapa banyak yang orang ya sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, akan tetapi umurnya panjang. Ya, yang demikian itu karena memang maut kalau sudah e, datang dia akan datang, ya kalau belum datang dia tidak bisa juga datang. Ya semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa berfirman e, menyebutkan kalimat seandainya. Ya yang menunjukkan kebolehannya ketika dia diucapkan bukan dalam rangka menolak takdir. Allah Subhanahu wa berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-188 walau kuntu a'lamul ghaibala minal khair wa yassu ya seandainya aku mengetahui perkara yang gaib aku akan memperbanyak kebaikan ya dan aku tidak akan terkena marah bahaya akan tetapi, Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, tidak tahu kalau akan berperang itu akan menang atau akan kalah. Makanya, Nabi pun menggunakan mengambil sebab-sebab. Karena memang Nabi SAW asalnya tidak mengetahui perkara yang gaib. kecuali telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya Nabi SAW tanggal giginya terluka. Ya karena memang Nabi SAW tidak mengetahui. Seandainya Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib, tentunya Nabi tidak akan mendapatkan marah bahaya. Ya tidak jadi berperang, mengundurkan diri, dan seterusnya. Seandainya Nabi mengetahui hal-hal buruk akan menimpanya. Ya intinya yang mau kita garis bawahi. Di dalam ayat ini Allah katakan, Walau kuntu a'lamul gaib, seandainya. Aku mengetahui perkara yang goib. Ya, ucapan seandainya di dalam ayat ini itu tidak ada di sana padanya penolakan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ucapan kaum munafikin yang telah kita bacakan tadi di dalam Surah Ali Imran. Ya, sehingga para ulama mengatakan, menyimpulkan bahwa kata-kata seandainya ketika dia tidak digunakan untuk sebagai menolak takdir Allah itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ya. Kau muslimin, pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah nas-nas di dalam Al-Quran yang menyebutkan hukum daripada kalimat lau. Ya, secara umum terbagi dua, ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Ya. Yang dilarang itu yang diharamkan ketika dia diucapkan sebagai bentuk penolakan akan takdir Allah. Ya. Adapun selain daripada itu, ya, misalnya seseorang mengucapkan kalimat seandainya, kalaulah saja untuk berharap kebaikan bukan ada di sana perasaan keinginan ingin menolak takdir Allah, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Kemudian kita akan bacakan satu dalil lagi dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an wa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ihris ala ma yanfa'uk billahi wa alaikumsalam, wa wa in asabaka syai'un wa anni faaltu alaikumsalam, lakana alaikumsalam, wa wa alaikumsalam, wa 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 fa inna dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ihris ala bersemangatlah terhadap apa-apa yang memberikan manfaat bagimu ya bersemangatlah baik itu perkara dunia terlebih lagi perkara akhirat Ketika dia bisa mendatangkan manfaat bagimu, maka lakukanlah dengan semangat. Ya, jangan malas-malasan. Ya. Misalnya yang berkaitan tentang dunia, misalnya mengumpulkan rezeki, harta benda, menjaga kesehatan. Ya, ini perkara dunia dan memberikan manfaat bagi kita, maka semangat. Ya, kita harus semangat. Ya contoh lain dalam masalah akhirat ya banyak ya beribadah kita mengerjakan sholat yang lima waktu kita membaca Al-Quran berbakti kepada kedua orang tua ya mendidik anak istri ya harus semangat juga ya karena itu hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan tentunya itu lebih besar lagi manfaatnya ketika itu perkara-perkara akhirat maka kata Nabi ihri alamayan fauk bersemangatlah kalian terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagi kalian. Ya, terlebih lagi ya para pemuda yang sering terjangkiti penyakit menunda-nunda, bermalas-malasan, ya tidak demikian. Ya akan tetapi ihris, semangatlah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, wasta'in billah. Ya, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Semangat-semangat benar kan tetapi kita tetap ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan menyandarkan ya usaha-usaha kita -usaha itu kepada diri kita tidak. Tetap kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua perkara kita. Ya, mungkin perkara-perkara yang mungkin bagi kita itu adalah kecil sepele misalnya pergi ke sekolah, berkendara misalnya, itu mungkin menganggapnya sepele akan tetapi tetap kita sebagai seorang muslim memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang setiap langkah kita sangat butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ba'du kaum muslimin, pemirsa, pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kita bertuahid Tema kita pada kesempatan kali ini Hukum ucapan seandainya Ya di dalam tinjauan syariat kita tentunya Telah kita bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ya Ali Imran yang menceritakan keadaan kaum munafikun ketika mereka e, menyesali apa yang telah terjadi daripada kekalahan, kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud ya. Mereka mengucapkan kalimat lau itu sebagai bentuk e, menyanggah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala dan itu tentunya terlarang. Ya. Kemudian kita akan bacakan hadis Nabi SAW Kita sempurnakan Tadi telah kita bacakan sebagiannya Kata Nabi SAW Ihris ala ma yanfa'uka Wasta'in billahi ta'jazan Bersemangatlah Akan Perkara-perkara yang bermanfaat Bagimu Dan jangan lupa meminta Bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan ini penting Ini sangat penting Ya, berapa banyak orang yang bersemangat melakukan ibadah, berniat melakukan ibadah, ingin misalnya bangun malam, sholat tahajud, ingin kiamul lain, membaca Al-Quran. Akan tetapi dia sandarkan semangatnya, kekuatan itu pada dirinya saja. Ya, dia hanya mengambil sebab-sebab, tapi dia tidak mau berdoa, tidak mau meminta pertolongan kepada Allah. Ya, bisa jadi, ya, seseorang itu terluput dari apa yang dia inginkan karena dia tidak mau meminta pertolongan kepada Allah. Ya, dia sandarkan kekuatan itu hanya pada dirinya. Kaum muslimin, kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang lemah, sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap langkah-langkah kita. Seorang ayah yang ingin mencari rizki di setiap harinya, setiap paginya dia berangkat pulang petang Ya. Jangan sampai situ saja akan tetapi tetap kita memohon pertolongan kepada Allah. Hati kita tetap bersandar kepada Allah. Ya, berapa banyak mungkin orang keluar di pagi hari, sore hari tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin karena dia tidak mau minta pertolongan kepada Allah. Ya. Demikian pula yang lainnya. Ya, misalnya seseorang ingin belajar, ya pergi dia ke sekolah, ke masjid, tapi dia tidak dapat apa-apa. Padahal dia hadir. Ketika dia pulang, dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Bisa jadi karena dia enggan memohon pertolongan kepada Allah. Ya, karena rasa sombongnya itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ini adalah petunjuk nabawi. Kata Nabi, kita Istain billah. Mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tak jazan. Dan jangan lemah. Ya, jangan lemah, jangan malas. Ya, jangan malas. Kalau suatu perkara itu baik, ya, walaupun mungkin kita menganggapnya berat, maka kita tetap bersemangat dan jangan menyerah. Jangan bermalas-malasan. Kita kewajibannya hanyalah mengambil sebab sambil kita memohon pertolongan dan bertawakal kepada Allah. Adapun hasil nanti Allah yang menentukan. Ya, seperti misalnya seseorang yang ingin belajar ya di Timur Tengah, di tempat yang jauh dengan uh, waktu yang jauh, ya pendidikan yang memakan waktu yang panjang. Mungkin sebagian orang berpikir akan habis umurnya di sana. Dia tahu itu manfaat, akan tetapi berat baginya. Dia lemah. Ya, dia putus asa. Ini tidak baik. Kata Nabi, wala tak jazan. Jangan lemah. Ketika itu bermanfaat, kita harus bersemangat, kita harus antusias. Ya, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Dan ini poin yang penting. Seandainya engkau telah berusaha dan mendapatkan hasil yang gagal, hasil yang tidak maksimal. Kata Nabi, Jangan ucapkan seandainya. Kalau sudah dapat hasil apapun dia, kecil, lemah dan seterusnya. Jangan sampai kita mengucapkan seandainya aku melakukan ini dan itu pasti hasilnya akan lebih baik. Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh yang demikian itu. Ketika kita misalnya sudah bekerja, ya sudah mengeluarkan semua usaha kita, ya misalnya seseorang berdagang, dia buka di pagi hari, kemudian dia tutup di sore hari, ya dia telah meminta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, akan tetapi yang beli hanya satu dua orang, ya mungkin saja untungnya tidaklah seberapa, ya jangan sampai kegagalan itu Ya mem membuatmu mem mengucapkan seandainya saja tidak boleh. Misalnya seandainya aku buka lebih pagi lagi, seandainya aku e, berpenampilan demikian, seandainya aku e, berikan ini dan itu, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kata Nabi SAW... walakin kul kod darallah wa Fa'al... Akan tetapi yang benar ketika kita mendapatkan suatu hasil yang mungkin tidak maksimal bagi kita, kita katakan qadar Allah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika sudah menetapkan sesuatu pasti akan dilakukan. Tidak akan meleset apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Fa innal dan ini adalah sebab dilarangnya mengucapkan kalimat seandainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat seandainya itu bisa membuka celah syaitan. Ya, maksudnya begini, ketika seseorang mendapatkan suatu hasil yang jelek, yang lemah dia lihat dari usahanya Kemudian dia mengucapkan seandainya begini dan begitu, itu akan mengundang rasa sedih. Ya. Dan setan akan terus masuk melalui pintu tersebut yang menjadikannya dia akan berlarut-larut dalam kesedihan yang pada akhirnya dia akan menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bahayanya. Ya, setan akan masuk dari jalur itu. Dia akan merusak manusia dengan ucapan yang mungkin kita tidak menganggapnya itu adalah berbahaya. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan daripada hadis ini. Ketika seseorang ingin melakukan usaha, ingin melakukan pekerjaan, ada tiga hal besar yang harus diperhatikan. Yang pertama, Hal yang harus diperhatikan sebelum dia bekerja, ya, ini kesimpulannya. Sebelum dia memulai bekerja, dia harus bersemangat, dia harus antusias, ya, dia harus bersungguh-sungguh. Jangan malas-malasan, ya. Kalau orang kita bilang, "Jangan tanggung-tanggung, ya, serius, ya, antusias," itu yang pertama. Ya tentunya yang kita maksud adalah pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, ya baik urusan dunia ataupun akhirat itu perbuatan yang harus dia lakukan sebelum dia e, melakukan hal yang dia inginkan. Yang kedua, ketika dia melakukannya dia harus memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya yang pertama tadi sebelum melakukan. Yang kedua, ketika dia melakukan, ya, maka dia harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak di yang di, dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, entah karena dia lupa atau karena sombongnya menganggap dirinya mampu melakukan segala sesuatu. Ya, ini kesalahan. Ya, Nabi telah mengajarkan kepada kita, wasta'in billah mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam semua hal. Ya, ketika kita beribadah Ya, ketika kita bekerja mencari rizki, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Nabi SAW dalam satu doa mengajarkan kita untuk senantiasa kita mohon pertolongan kepada Allah, yaitu doa yang harus kita baca di selesai di setiap akhir sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Ya. Dan juga berzikir kepadamu. Mengingatmu, berzikir, dan beribadah yang baik kepadamu. Ya, ini merupakan ajaran Nabi SAW untuk senantiasa kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan ini perlu kita garis bawahi. Hanya kepada Allah. Sebab sebagian manusia ketika dia tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan, dia memohon pertolongan tapi tidak kepada Allah. Ya, kepada orang-orang yang dia anggap pintar misalnya. Ya, atau kepada hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Ya, misalnya meminta kepada ya orang-orang yang dianggap Uh, memiliki uh, kewalian ya, atau kepada makam-makam keramat dan itu banyak ya meminta tolong kepada mereka dan ini tentunya kesyirikan jelas kata Nabi saw di sini wasta'in billah mohonlah pertolongan hanya kepada Allah ya itu tadi yang harus dilakukan pada saat seseorang melakukan amalan. Dan yang berikutnya yang ketiga, ketika dia mendapatkan hasil, apa sikapnya? Ya, ketika hasil yang didapatkan itu tidak sesuai yang dia inginkan, jangan sesekali dia mengeluh dengan mengucapkan seandainya begini dan begitu. Akan tetapi ucapan yang harus dia lakukan yang dia sebutkan adalah qaddar Allah wa masya'a fa'al. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Ketika kita sudah berhasil mentarbiyah diri kita untuk mengucapkan hal tersebut tentunya dengan keyakinan yang penuh. Kita tidak akan sedih dengan apa yang kita dapatkan. Karena kita yakin semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha tahu apa yang baik untuk kita. Jadi ini ucapan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan sembarang ucapan. Dia bisa menjadi semacam obat ya penyejuk hati kita tatkala kita mendapatkan satu hasil yang mungkin kita tidak tidak menyukainya. Ya kita ucapkan qadarallah wa masya'a fa'al. Ini semua sudah takdir Allah, ketetapan Allah, pilihan Allah. Dan Allah ketika sudah menetapkan sesuatu pasti Allah akan lakukan. Ya. Jadi itu adalah ya penawar hati kita ketika kita mendapatkan kesedihan. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ucapan lau, ucapan seandainya, kalaulah saja ketika dia diucapkan sebagai bentuk menolak takdir Allah. Ya, tidak terima akan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu terlarang di dalam syariat kita. Akan tetapi jika diucapkan sekedar untuk ya menginginkan kebaikan, ya maka yang demikian itu tidaklah mengapa. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi referensi bagi kita, menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita demikian yang bisa kita sampaikan wa akhir dakwana anilhamdulillahirobbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh